Balik guys, ngakak banget, maaf ya. Bisa-bisanya terbalik. Halo guys. Halo, halo Bandung. React MV dong. Iya, bentar ya kalau MV-nya udah muncul. Pyong 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 pyong, aku Dewi. Pyong pyong, aku Rika. Rika, I love you. Iya deh. Malam semuanya, kalian nungguin gak buat MV ini? MV belalang yang membangkang. Pasti kalian nungguin banget kan? Tapi kalian ini gak pasti apa ya? Udah nonton ya yang versi AKB-nya? Belum nonton yang versi AKB-nya. Oh, jadi kayak kalian sengaja kah gak nonton versi AKB-nya biar benar-benar surprise gitu, ya kah? Biar surprise. Oh, gitu biar gak spoiler. Oke. Kok tahu? Iyalah. Nunggu MV baru nih. Penasaran banget ya? Rip, aku juara 2 poster digital kemarin tuh juga. Keren banget. Oh, kamu apa sih? Bikin posternya manual atau digital lah, emang digital ya. Maksud aku kayak apa ya? Manual gambar sendiri apa kayak poster yang ditempel-tempel stiker infografis gitu? Kan ada ya yang cuma susun-susun stiker dari apa ya, aplikasi Canva gitu. Kak Okin, makasih ya Kak Okin cendrawasihnya. Surga itu JKT, surga itu enggak guys, surga itu Bandung guys. Apa? Halo pujaan hati Kyo. Apa deh? Pinky banget anaknya, iya ya. Dari kemarin aku ping-ping terus ya. Ya. Eh, aku mau buka gift guys, tapi sebenarnya aku udah unboxing soalnya aku sabar guys. Pokoknya kalau ada sesuatu yang bikin aku excited gitu, aku langsung unboxing. Jadi maaf ya, aku gak nunggu kalian dulu, aku langsung unboxing guys. Ini pertama aku dapat ini tuh dari
dari Pajama Ladies and Kids kemarin. Aku jadi bedi. Bedi lagi. Jadi bede. Ini buat aku nanti kalau pergi ke airport gitu ya. Bisa bawa ini. Cok ya, tapi aku juga punya yang ada versi kupluknya gitu, ada apa ya, tudungnya gitu deh, pokoknya lucu juga ini. Tapi ini juga gak kalah lucu, Kuromi. Oh my god, lucu ya. Terus ini paling gongnya adalah belum, ini aku spill dulu deh. Ini aku dapet bando, terus ada tulisan ribinya lagi digambar sama fansnya. Enak banget. Oh, pake deh. Ini kayak rusa gak sih? Ini cocok ya buat dipakai Christmas gitu. Tahu gak sih guys? Dulu tuh waktu pas kelas 8 ya? Ya, pas kelas 8 ada lomba make up gitu. Lomba make up, terus aku ikutan. Terus aku face painting gitu. Aku jadi rusak, guys. Aku gambar totol-totol di sini, gambar putih-putih totol-totol. Aku jadi rusak. Terus tapi waktu itu aku gak punya bando rusa, guys. Gak sempet beli di online juga. Terus waktu itu masih kayak zaman COVID. Jadi aku kayak idein bikin dari kertas HVS-nya aku bentuk jadi tanduk rusa. Terus jadi deh tanduk rusa. Nih guys, paling gongnya adalah banget gak sih? Tema aku sekarang kayak koket-koket deh. Kamu koket banget anaknya. Thank you. Tuh kayak vibes aku tuh pengen kayak kalian nonton Mean Girls gak sih? Mean Girls kayak Gossip Girl gitu. Outfit ini kan kayak lucu-lucu banget semuanya. Oh my god. Kayak Y2K koket gitu ya. Yes, aku dapet tas guys, ini tas, lucu banget. Suka deh aku, makasih ya udah kasih ini, sumpah. Oh my god, ini bisa buat aku jalan-jalan pakai outfit yang sangat amat lucu. Ini gift yang paling terwow buat aku ya. Soalnya aku suka banget. Aku pengen nanyain deh ke dia, ini beli di mana? Aku pengen beli lagi versi lainnya, guys. Aduh, beli di mana ya ini? Sumpah ini lucu banget. Lucu banget, sumpah. Alay. Enggak alay, kamu yang alay ya. Orangnya lucu. Coba spill outfit kamu kayak gimana emang ya? Kalau kamu bilang aku alay, spill, coba outfit kamu kayak gimana kalau kamu bilang aku alay? Bentar lagi pyong-pyong rip, iya guys, kita reaction bareng yuk, aku bercanda aja guys, kenapa kalian anggap serius sih? Aku bercanda guys. Iya, hujan samarkan derasnya nih yang dibuat Lily nih, yang kata Odin kayak orang ngantuk. Ya ampun Pel, dia sendiri juga kayak orang ngantuk, ngakak banget. Terus ini tuh dapat pin kayak gini guys, dapat pin. Ini buat dipasang ke tasnya juga, tapi aku gak mau guys.
Soalnya aku pengen pasang di tempat yang lain pinnya. Aku udah pasang sih satu lagi. Ini sebenarnya ada dua guys, aku dapat dua yang kayak gini sama ada yang udah dipasang di tas aku deh. Lucu kan, nanti kalau aku dapat pin lagi, aku pengen pasang di seluruhnya deh. Kayaknya lucu gak sih? Lucu kan? Lucu banget, iya. Duh, sumpah ini lucu banget, sumpah. Aduh. Oh my god, kalian punya gak kayak gini? Aduh, ini lucu banget. Lucu banget. Shock deh aku. Pas pertama kali aku lihat ini, hanya apaan ini lucu banget. Serius aku dapat ini. Aduh. Pink banget nih Rip, iya pink. Aku ketinggalan, kamu pegang bantalnya. Bantal yang mana? Ini. Sungguh enak sekali ya bantalnya, empuk. Worth it to buy ya guys, worth it to buy. Kalian wajib beli kayak gini ya kalau pergi keluar kota. Kalau kalian mau mudik gitu, balik kampung gitu, kalian wajib bawa ini ya guys. Enak deh guys. Ini enak banget buat leher, gak sakit. Enak banget. Kalau bawa kasur wajib gak? Terlalu berlebihan ya. Baiknya tidak usah ya. Oh, pasang lagu apa lagi ya? Oh, mau pasang lagu Bernatia deh, Bernatia. Mau pasang lagu Bernatia guys. Bawa kamu aja boleh gak? 911. Aduh gak boleh ya kak, ntar kamu ditangkap polisi loh kak. Kamu tidak boleh mencuri orang lain ya. Menculik orang lain ya. Rifka kamu pelihara cicak? Enggak lah, aku gak suka sumpah cicak. Tau gak sih fobia aku nih ya. Fobia aku pertama, tripofobia, yang bolong-bolong gitu aku gak suka. Kayak sumpah aku gak suka. Kalian emangnya demen gitu lihat yang bolong-bolong gitu terus banyak liat, atau juga yang timbul-timbul gitu? Aku gak suka sumpah. Iya katak aku gak suka. Aku gak suka sama katak. Kata kodok gak suka banget. Tapi aku suka makan suike. Belalang. Terus kayak yang hewan yang kenyal-kenyal kayak cicak, kayak kodok. Oh my god, gak suka. Toke, oh my god. Kadal. Gak suka. Kecoa sih ya gak apa-apa sih kalau lewat gitu ya, ya biasa aja sih sebenarnya. Kalau terbang rada panik tapi ya udah gitu kan, bisa kayak langsung diinjek gak. Aku tipsal fobia, gak suka sama yang tipsal. Iya aku juga sih gak suka sama yang tipsal gitu kan. kalau
kalian kalau mau ditipsalin teman, kalian jangan mau ya disuruh tipsal-tipsal sama teman. Jangan mau ya. Ular-ular, iya aku juga geli sama ular, kayak nyel banget, iyo. Tapi ya, waktu TK aku pernah guys megang ular kayak lagi berkunjung gitu ke kebun binatang. Terus aku foto sama ular, ular warna kuning tuh aku pegang. Tapi aku, temen aku tuh kayak ada yang sampai berani sampai dikalungin gitu ke lehernya. Tapi aku gak berani, kayak aku ngeliatnya kayak yang bener aja, kamu kok mau-mau aja sih dikalungin sama ular. Kayak ya, terus kalau aku sih cuma megang doang ya, walaupun jinak juga kayak serem gitu loh, nyel-nyel, gak mau. Tumben kalem, ya emang aku harus kayak gimana, ay, emang branding aku kan kalem gitu ya. Dalin mana, gak tahu. Dalin piong-piong. Oh cantik hari ini, ya setiap hari juga emang cantik, I know. Lagunya lagi viral nih. Mirip-mirip kak, thank you. Kamu mah viral banget di hati aku. Lucu deh ya kamu. Rip, belakang kamu ada kecoa. Iya, thank you ya. Rip, kapan pembukaan pendaftaran Gen 13? Kalian ada yang mau emang ya Gen 13? Kalian ada yang mau kah? Atau dede kalian gitu, atau kakak kalian, ada yang mau? Aku sih, aku mau ciusan kamu. Ya syaratnya tuh ya, biar kalian lulus gitu ya. Ini ampuh banget sih menurut aku. Soalnya aku gini guys, jadi syaratnya kalian tuh harus gendernya cewek dulu ya, baru kalian baru bisa masuk. Kalau cowok gak bisa masuk. Oh no, ke cewek gak bisa masuk. JKT48 versi cowok emang ada. Lanang itu apa ya guys? Lanang itu cowok apa gimana? Lanang itu cowok. Oh, begitu ternyata. Guys, berapa menit lagi nih? 11 menit lagi meluncur nih. Ini meluncur MV-nya. Kak Rizky, makasih Kak Rizky mas batangnya. Nonton sambil live. Iya, boleh deh. Kalian juga nonton sambil nonton live aku. Ya? Kalian bisa gak HP kalian di split screen? Bisa kan? Atau kalian punya dua device, ayo bisa. Ayo nontonnya di laptop, terus nonton live akunya di HP, ayo bisa.
pakai TV, boleh boleh pakai TV juga, boleh sok. Ayo pakai TV, nonton MV-nya di TV atau nonton live akunya di TV biar muka aku terlihat bersinar ya di ruangan kalian. Terus sambil nonton MV-nya JKT48 Trainee. TV-nya lagi dipakai. Ya udah kalian curi-curi remote-nya, guys. Curi remote-nya. Belalang durhaka. Wah, parah. Kak Okin, makasih Kak Okin dan informasinya. Kasih Kak Okin. Eh, guys, kemarin kalian 17 Agustusan juara berapa aja, guys? Juara berapa kalian? Kalian ada yang udah dapat duit gak? Dapat duit atau dapat bingkisan gitu, snack? Juara satu dong, juara satu dapat apa guys? Gak ikut lomba, wah introvert nih orang introvert. Dapat hikmah ya dong. Dapat sepeda sumpah, dapat sepeda. Aku juga pengen sumpah. Dulu tau gak sih? Aku pernah ikut lomba sepeda hias, tapi aku nggak hias sepedanya sih, aku cuma kayak pengen balapan doang sih, aku cuma pengen balapan doang sama teman-teman aku. Terus tapi ada teman aku yang kayak sepeda dia tuh bagus sumpah, dia sepedanya tuh ini loh sepeda Frozen, jadi kayak ada lagu Frozennya sok, kayak ya ampun. Bisa-bisanya ya ampun, kayak sepeda dia ada Frozennya, ada lagu Frozen di setel Let It Go, Let It Go. Pasti iri enggak sih? Aku tahu enggak, aku punya skuter juga, guys. Dulu kan kayak lagi zamannya skuter gitu. Kayak di mall-mall juga kayak pada sewa skuter gitu kan buat kayak keliling-keliling mall gitu main. Itu tuh baru ada tuh waktu itu. Terus gegara aku lihat itu, aku pengen beli langsung dong. Aku ke papi aku pengen beli gitu. Terus dibolehin kan. Aku pilih skuternya pengen yang mana gitu. Terus aku tuh sebenarnya pengen skuternya kayak yang bisa kalau diinjek-injek gitu langsung jalan gitu. Ngerti gak sih? Pokoknya ada gas-gasnya gitu loh, ada gas-gasnya. Aku gak mau skuternya kayak yang manual jalan kaki sendiri gitu, aku gak mau, ya kan? Tapi ada skuter yang dibawanya manual, tapi dia tuh di special tau, special karena kalau dipencet tuh ya, kayak ada tombolnya gitu loh dipencet, keluar lagunya tuh Opa Gangnam Style, aku kayak suka banget ya. Oh my god, beli nih, bungkus, langsung bungkus ya guys. Tapi aku nyesel guys, aku balap racing gitu ya sama temen aku pakai skuter. Akunya kalah karena aku harus manual. Walaupun aku punya kelebihan ada lagu Opa Gangnam Style, tapi aku kalah racing guys sama temen aku yang skuternya tuh pakai tancap gas-gas yang diinjek gitu. Cupu kamu ya gimana ya, nggak sepadan guys skuternya. Jadi ya udahlah gitu, pen nuker gak bisa. Pernah main layangan gak? Aku pernah main layangan tapi gak ngerti caranya. Aku kayak diterbangin sama temen aku layangannya gitu, tapi pas bagian aku pegang gitu, bagian aku pegang langsung jatuh aja layangannya sumpah. Terus temen aku sebel sama aku gara-gara aku gak bisa main layangannya. Jadi aku kayak padahal aku udah please sekali aja, sekali lagi
Tapi dia gak ngasih ngasih ini, ngasih layangannya. Sumpah jahat pisan, ai. Mentang-mentang dia jago main layangan, pas aku pegang gak mau dikasih, gara langsung jatuh. Ya, itu aku mainnya di genteng lagi. Ngakak banget. Kenapa ya kayak main di genteng itu sangat amat menyenangkan. Enggak di genteng sih, kayak kayak apa ya, di balkon gitu. Kayak punya punya balkon tapi luas gitu, yang luas. Balkon yang luas gitu di rumah temen aku. Terus giliran aku udah dikasih nih layangannya, dia tuh pergi, dia gak mau main layangan lagi, guys. Jadi kayak ya udahlah dikasihin layangannya, tapi dia aku di ghosting gitu. Blin banget ya, tak patut dicontohnya. Rip, kamu ekstrovert banget deh. Enggak deh, sumpah, aku kayaknya introvert deh. Tapi aku pas tes, tau gak pas tes ini aku apa, MBTI aku apa, tau gak? Aku ekstrovert kayak. Gak deh, kayaknya ini salah deh, aku salah pilih deh. Aku pasti salah pilih. Salah pilih deh kayaknya. Masa kayak extrovert? Soalnya aku gak merasa extrovert, guys. Kalau aku tes keluarnya e-sport. Kamu ngelawak ya? Lucu kok, lucu. Iya, 3 menit lagi, Kak. 3 menit lagi MV-nya keluar. Ketua karir dulu. Kalian makanya lihat Instagram story aku ya, biar kalian gak ketinggalan live YouTube-nya. YouTube apa sih, MV Belalang yang Membangkang, guys. Ayo diklik linknya, yuk diklik linknya ya. Piong 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 piong. Aku Ripka. Let's go ya guys, let's go. Let's go. Ini belum sih ini. Baru 5.000 yang watching, guys. Ayo, ayo ke YouTube, guys. Ini nih, 18, 14, 13, 12. Ini aku lagi nonton, guys.
guys, nonton. Ini aku aja nonton. Ada Fitzy. Oh my god. Tapi kayak di sini tuh MV-nya kayak kelihatan banget kalau ada Kimi. Soalnya Kimi tuh yang bondol sendiri, guys. Guys, soalnya kayak pelafalannya tuh cepet banget, kayak wow gitu. Lululululah. Keren gak? Wih, Trisha bocil. Yang bisa lompat lurus. Seperti apa yang kau harapkan, ingin menghilang. Kayla, lucu. Nonton apa sih mereka? Nonton MV Belalang Yang Membangkang, guys. Ayo guys, stream guys, stream YouTube-nya, ayo stream. Stream. Pyong. Oh my god. Senang. Seneng banget ya, guys. Karena udah selesai reaction music videonya, ya udah mari kita baca top gifter ya. Makasih untuk hari ini ya. Keren ya, nanti aku lanjut di X ya, guys. Ya, makasih Kak Okit dan Robasinya. Makasih Kak Okit. Kakak buat. Cepet banget sih. Kan udah selesai ya. Dengerin music videonya, reaction music videonya ya, guys. Cuka gak? Cuka banget ya. Suka banget ya. Aduh. Yaudah, kita bacain top gifter ya. Ini ya, untuk hari ini cuma ada 8 orang aja ya, guys. Mana nih yang ke-9, 10 gak ada nih, guys. Yaudah, dari ke-8 deh. Ke-8 ada Kak Kira. Makasih ya Kak Kira.
ketujuh ada Kak Rio Ani Ripka. Oke, makasih. Yang keenam ada Kak Dil Ripka Only kayaknya. Oke deh, makasih. Yang kelima ada Kak Han. Oke, makasih Kak Han. Yang keempat ada Kak Raihan R-nya Ripka. Makasih. Yang ketiga ada Kak Fla 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 Fla. Makasih Kak Fla 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 Fla. Makasih ya. Yang kedua ada Kak Rizky Pratama. Makasih Kak Rizky Pratama. Yang pertama ada Kak Okin. Makasih Kak Okin. Jangan lupa yang video call sama aku ya besok. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai skip ya guys. Siapa yang belum guys, untuk amanin jadwal besok untuk video call sama aku guys. Siapa yang belum? Siapa sok yang belum? Musuhan kita yang belum. Berani-berani ya, dia gak kangen sama Ripka Budiman ini ya guys. Duh, aku tunggu ya kalian di video call. Lihat aja nanti. Lihat aja ya. Aku tunggu ya besok. Yang gak masuk video call aku catat ya di Death Note ya. Aku pinjem punya Lily ya. Oke, sekian segitu dulu ya untuk hari ini. Makasih ya semuanya yang udah nemenin aku. Nanti aku nge-tweet deh abis ini ya. Dadah semuanya.